Tajuk kita pada hari ini, gosok gigi. Ulang sekali korang macam ajar. Bila korang tahu korang nak jumpa siapa-siapa ni, pastikan korang gosok gigi korang. Ini tidak kena mangkuk ni. Masa lepak tu dia datang, pakaian dia semua kemas cantik. Rambut dia bersikat tepi dengan minyak. Bau wangi gila. Sampai dekat gigi macam bau kandang babi. Aku sebagai member memanglah aku tak nak tegur. Takut dia terasa ke apa. Aku pun jauhkanlah sikit hidung aku daripada mulut dia. Dia pula datang dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam bau benda yang keluar daripada jubah kambing. So, tadi yang boleh pakcik-pakcik dekat luar sana, bila korang nak gosok gigi ni, pastikan korang relax sikit. Ini tidak, aku bangun pagi-pagi, benda pertama aku dengar bukan burung ke tak? Bunyi pakcik ni kan, boleh pergi join makcik-makcik ni. Sekali pun macam ajar. Bila korang punya berus gigi tu dah tumpul, pergi tukar. Ini tidak aku tengah makan ni. Dia punya berus gigi dia bukan setakat tumpul, tinggal batang dia. Batang tu pun dah menangis, kau tahu tak? Abang, tolong tukar bang. Tak ada rambut dah bang. Ha, istilah tukar berus gigi tak ada dalam kamus saya. Gosok.